Legend teh pendayakna kolot da jiwa nama masih kan. Makasih. Karena kalau makan daging domba katanya nih si anunya bisa. Ini ide briliannya Jiden dengan Hayu Piknik ke Garut. Okay. Karena event ini akan menciptakan rekor muri baru di Indonesia. Usah. Mungkin di dunia, mungkin. Bro, bahwa event ini dilaksanakan ya konsep awalnya itu sebagai pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Nah, ini event ini tanpa optimis, tanpa kolaborasi tidak akan terwujud. Domanya aja udah 300 juta. Ini tanpa dana dari siapapun. Tapi pemerintah juga harus hadir. Nah, makanya, itu yang terlibat panitia di sini berapa ribu orang coba? 1.500 orang, bro. Bayangkan 210 ekor, ini ide gila. Garut dengan 210-nya. Ulang tahun Garut. Betul, selain ulang tahun Garut biar susah pecahnya. Kenapa milih domba gitu, kenapa nggak ayam gitu? Kita ingin mempersembahkan untuk Bapak Bupati ya, ya, domba. Kado terbaik Pak Haji Rudi. Aduh. Dari Pemda sendiri apa sih supportnya? Hari-hari Pak Bupati ngasih nggak? Ngasih. Oh, berapa? Pak Dokter Helmi ngasih? Pak Dokter, ulah ele Pak Dokter. Diantar Pak Dokter. Apalagi Pak Kapolres dengan Pak Kasat Tertar mendukung 1000%. Wis. Untuk ini Pak Kapolres ini memang aktif nih. Kita kan domba guling yang 210 ini. Ini dibagikan kepada masyarakat. Berat kadanya betul kosongkeun. Keren. Tanggal 7. Kosongkeun. Kosongkeun kita datang pesta domba guling. Coba ngulit. Enak. Ini enak banget nih. Hujan kayak gini. Ya ya. Om, podcast Om. Ini rokok jarum coklat cocok banget lagi suasana. Biasa jarum coklat. Oke. Coklat kita. Sorry Blan. Siap. Ini kamera udah on semua? Udah. Siap. Berarti sebelum ini saya ngecekin dulu. Apaan tuh? Kopi. Kopi apa? Kopi gajah. Wih, eh, Blan, diambil dulu. Kita minum kopi dulu, Blan. Sebelum podcast. Kopi apa ini, Kopi apa? Kopi apa? Kopi gajah. Serbut. Wow, ini aromanya khas. Kopi gajah. Kopi gajah. Luar biasa. Rasanya nubruk. Nubruk berat. Benar. Kita ini mau podcast, ya. Kita mau ngobrol nih. Ini ada kamera tuh depan kita. Kita harus say hi dulu ke teman-teman. Siap. Ya kan? Say hi dulu dong. 1 2 3. Morning good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, brotherku, saatnya obrolan. Ngobrol bareng bola. Di episode kali ini gua mau ngobrol-ngobrol tentang pariwisata. Gua mau ngobrol tentang event-event di Garut. Gua mau ngobrol tentang kuliner, makan. Cocok ya. Tapi hubungan sama makan ini ada produk baru dari Dodol Piknik. Namanya Dolcok. Coba. Dan ini rajana. Raja Ojek Dodol. Ini Bupati Dodol. Boleh dirasain, bro. Ini rasa mangga ini ada mangga. Tuh, panas aneh-aneh, bro. Ini mangga, ini tiramisu. Aneh-aneh. Tiramisu, mangga, strawberry, durian. Ada ini enggak? Apa kemarin itu yang di Arab itu? Benar. Korma. Ada kan? Kumaya. Ayo coba. Ini jeruk pakai jeruk ya. Coba. Mau apa balik lah? Tapi tuh nyam aja kopi. Ini mangganya serasa. Ditambah kopi berarti. Ini tidak mesti sama kopi enak. Kopi gajah ya. Kopi gajah. Berarti benar. Kalau tidak misu sama kopi gajah, wih keren. Nyambung. Coba. Sama grinding. Coba aja. Coba. Terus gini. Aja. Melarut kan? Iya melarut. Nubruk pisan. Wih. Udah minum kopi gajah. Cemilannya dolcok. Dolcok ya. Piknik dolcok. Piknik dolcok. Rokoknya jarum coklat. Tapi nanti berat, jangan dulu dirokok. Nanti ngepul. Studio saya ngepul. Alam. Alam. Jarum coklat itu rasa anugerah dari Tuhan. Benar. Keren. Wih, mangga dengan kopi gajah cocok juga kok. Bener. Tadi kan kalkulasi ya jelas. Iya, kan tiramisu jelas. Kalau sama ini nyambung. Tapi kalau asam-asamnya ini. Tapi ayah produk kayak gini seperti apa sih? Dari mana idenya gitu?
Ya idenya kita kan butuh generasi pasar. Generasi pasar otomatis kita harus ada inovasi untuk anak-anak remaja, dewasa, berdewasa. Dan benar ya, kira saya pikir ini permen membutuhkan apa? Tren, dan mesti membutuhkan yang lagi ini lagi disenangi. Ini dodol milenial. Nah, dodol milenial. Kekinian. Khusus ya. Untuk generasi pasarnya milenial, pasar milenial. Kekinian gitu ya. Betul, kekinian. Kalau enggak gitu berat. Oke, brotherku. Obrolan kita kali ini sebelum kita ngobrol kemana-mana, lu harus tahu siapa di sini yang gua datengin ke sini. Emang siapa? Karena ini orang-orang gila. Jelema gila. Jadi enggak tahu idenya teh. Idena aya wae. Iya. Apalagi ini. Iya. Ini. Ini. Yeah, dan yeah. Dan satu lagi partnernya Om Jiden. Om Jiden. Om Jiden lagi sibuk, Brad. Yeah. Lagi sibuk yeah, nyiapin yeah, event. Yeah, lagi sambil. Nah, makanya kita mau ngobrol di sini nih. Iya, yeah, siap. Mau beliau ya. Yes. Next-nya Om Jiden harus hadir. Harus hadir Om Jiden. Oke, okay, Brad. Di Garut itu terkenal apa aja? Dodol. Satu dodol pasti. Kota Dodol. Yeah. Ya, pas datang di Bandung, wah, kota Ciruk Dodol. Garut. Ciruk Garut. Domba. Domba. Domba kan nunjukin kan dia ketua di PDKI. Apa ada kain lah ketua Burayot Garut. Burayot. Domba Guling. Domba Guling. Oh, iklan, iklan. Domba Guling. Iya lah, aku tinggal iya. Eh, Brad, gini. Kenalin ya, ini Om Jito. Oh, Jito. Pak Haji Ato. Jadi yang terkenal Dodol Piknik itu yang setiap episode didukung itu ini supportnya nih Om Jito. Thank you Om Jito. Terima kasih udah datang ke sini. Lagu hebat pokoknya bola. Keren. Terima kasih supportnya karena beliau setiap ada acara di Garut pasti selalu terdepan. Selalu terdepan. Jangan kalah. Benar. Jeung Yamaha kieu. Bro, ingat Garut, ingat Dodo. Ingat Dodo ingat siapa coba? Piknik. Piknik. Dan memang itu legend sih di Garut. Iya. Ya, setuju enggak? Setuju. Jadi orang can lahir Dodol Piknik mah sudah ada. Tapi tong lalawara legend teh tong dianggapna kolot da jiwa nama masih. Oh, makasih. Oke. Digesernya ini Om Fasa nih. Jadi chef dari Ica. Ica. Ica sini Ica. Nah, gini. Ica apa sih? Ica tuh Indonesia Chef Association atau Asosiasi Juru Masak Profesional Indonesia. Keren. Tapi anehnya lo bala lakinya, kenapa itu? Nah itu, karena kenapa juru masak banyak laki-laki? Karena masak itu harus pakai hati. Sedangkan perempuan pada saat-saat di satu bulan pasti ada saat yang bad mood. Oh, lagi jelek. Mens. Betul. Om disebutkan jelas kentut. Lagi kedatangan. Ya, moodnya jadi jelek. Okay. Kalau masak moodnya jelek, maka rasa pun akan berubah. Oke. Ya. Betul. Dan ini yang digesernya ini Om Bonita. Legend. Jajan Bonita ini lagi ngetren, kan? Oh, iya. Tapi lagi ngetren tuh katanya. Nah, benar tuh kan. Jadi lu tau nggak? Kalau lu mau rasain domba guling, domba Garut asli Garut cuma ada di Jabon. Sama nasi lewat dombanya, bro. Itu sih lewat di mana itu idenya? Itu dari iseng-iseng ada temen kasih lewat kan orang lain pakai topinya pakai asin, aku topinya pakai daging domba. Karena kebanyakan domba, jadi dibikin topping sama beliau. Okay. Akhirnya terjadilah ide itu. Betul. Atau mungkin karena ini ada mitos atau apa ya? Karena kalau makan daging domba katanya nih si anunya bisa bener nggak Brad? Ya bener juga. Bener juga. Kalau lu makan lihat cewek seksi lewat. mitos. Oke. Okay, mitos. Darah tinggi mitos. Oh. Padahal itu sehat makan daging domba itu. Oke. Okay, apalagi daging domba Garut ya? Iya. Oke. Okay, kita ngobrolin domba Garut nih. Oke. Domba Garut itu memang ciri khas. Kenapa ngeliat ke gua? Gini. Kamu kamu. Kayak doang. Bener. Ini itu ketua PDKI. Iya. Ya, Jabar ya, Brada? Iya, Jabar. Oke, Om Dani. Wah. Sip. Oke, ya. Jadi, domba Garut itu memang ciri khas Garut. Memang asli Garut, kan? Asli Garut. Endemik. Dan domba Garut itu adalah salah satu plasma nuftah yang tidak ada di dunia manapun. Hanya ada di Garut. Ya. Pantesan di aranan domba Garut, kan? Ketika peninggalan purbakala itu, kan? Peninggalan purbakala. Oke. Okay. Gitu. Dan yang paling hebatnya lagi nih, domba Garut kalau tadi lo berbicara tentang daging domba, itu salah satu daging terbaik domba di dunia. Wih.
Dan ini pernah diumumkan pada tahun 2014 yang lalu. Jadi ada beberapa apa namanya profesor dari Jepang, dia mengumumkan bahwa ini adalah domba yang paling baik. Dan kemarin di 2016 Presiden Jokowi juga mengumumkan bahwa domba Garut adalah domba Indonesia. Hidup domba! Domba Garut! Domba Garut! Domba Garut. Oke, Brad. Jadi mereka datang ke sini, ini gua datengin buat ngebahas tentang acara di Garut, event di Garut yang fenomenal. Tanggal berapa? 6 sama 7 Mei. Oke. Nih Brad, siapa yang bisa ngejelasin kenapa ada event di tanggal 6 dan 7? Om kita dong. Kenapa? Ya sebetulnya bukan saya yang harus menjelaskan. Yang saya ini sebagai wakil ketua di bidang pemasaran dan promosi. Yes. Mestinya Jiden. Tapi tepung Jiden ya. Bagian pemasaran dong. Oke. Okay. Karena Jidennya nggak bisa hadir karena ada acara halangan, ya akhirnya diwakil saya. Dan kebetulan saya di PRI selaku wakil ketua bidang pemasaran dan promosi. Ini adalah tugas dan kewajiban saya dan tanggung jawab saya bahwa untuk mempromosikan pariwisata Garut lewat event-event ini. Apalagi judulnya kan keren kan judulnya kan? PHRI Garut Wisata Explore 2023. Wis, merinding brother. Udah ngomong explore, lagi. Kan kalau bicara explore itu bicara global, bicara nasional, bicara luar. Kenapa? Pertama explore kita potensi yang ada pariwisata, baik pariwisata produk-produknya, baik masalah pariwisata wisatanya, baik hotelnya, baik restorannya, baik budayanya, baik semua akan saya ekspor nanti di event ini. Karena event ini akan menciptakan rekor muri baru di Indonesia. Mungkin di dunia, mungkin di dunia. Karena kan akan ada 210 domba guling. Bayangin aja. Domba guling, 210 domba guling. Dan domba Garut. Dan domba Garut semuanya. Kebayangkan nanti mungkin Ica yang akan menjelaskan gimana prosesnya. Nah di samping itu karena saya bidang pemasaran dan promosi, saya akan mendatangkan dengan Hayu Piknika Garut akan mendatangkan Harley Davidson sebanyak ratusan motor. Wow, keren. Udah paling termasuk motor. Akan mendatangkan mobil villa mobil camper van. Itu 150 camper van di Lamping Cirorek. Ya jadi akan dieksplor nanti Cirorek sana dengan mobil kemperpen itu. Termasuk nanti kan ada halangan seni budaya. Iya. Termasuk ada UMKM. UMKM. Produk wisata. Karena kan bagaimanapun produk wisata ini juga akan menarik kunjungan wisata. Makanya ada UMKM. Termasuk ada halangan budaya, seni budaya. Termasuk ada wayang golek. Iya. Wayang golek yang udah sekian tahun nggak gawe, nanti ada wayang golek. Termasuk ada Ega Robot RT kolaborasi. Partner. Jadi ini benar-benar acara yang benar-benar akan megah, akan meriah, dan ini akan merupakan ini kayaknya pesta rakyat. Iya, ya, betul pesta rakyat. Karena di samping nanti domba yang sebanyak 210 domba guling tadi akan dibagikan ke masyarakat umum. Free, gratis. Itu berat dengerin ya. Tanggal 6-7 kita makan daging. Termasuk akan menonton wayang, wayang yang terkenal. Ya. Apa namanya, siapa namanya? Itu dari Giri Harja 2. Iya, dari Giri Harja 2 ya. Siapa ya kemarin itu gue lupa lagi namanya. Pasti Eta Dalang. Eta Dalang. Pokoknya terkenal. Terkenal. Oke, kita rahasiakan di UMKM, UMKM unggulan Garut. Termasuk akan dibantu dan berkolaborasi dengan PPJI. Para pengusaha jasa boga Indonesia yang ada di Garut. Catering. Nah, ini kebetulan ini ada ininya Pak. Oh, ini kita ngobrol lagi. Itu ketuanya Nyonya. Iya. Oke. B, ya. Tadi Abi bilang PHRI nih. PHRI, Persatuan Perhimpunan. Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia. Itu berarti pebisnis di hotel sama ya, restoran ya. Jadi lebih ke speknya lebih ke hotel dan restoran. Oke. Okay. Ya kuliner. Nah, Bi, jadi gini, PHRI bikin event ini, event perdana atau event yang udah banyak ya, yang dikerjakan? Kalau event sebesar ini mungkin pertama ya untuk PHRI di Garut ya. Nah, karena ini spektakuler ya. Ini ide brilliannya Jiden, ketua PHRI. Karena Jiden itu aktivis di domba. Dia itu memang penggemar domba dan dia pernah jadi ketua domba dan juga tokoh domba. Tokoh domba Garut. Makanya tadinya saya rencana mau ngadain Festival Domba Nusantara awalnya. Program saya program wakil ketua bidang pemasaran promosi itu di tahun ini rencananya tadi Festival Dodol Nusantara, Dodol se-Indonesia rencananya. Tapi Jiden pengennya domba guling, ya domba Garut, ya akhirnya saya
support Jiden untuk program ini, program Dota Guling. Oke, okay. Tapi next bakal jalan juga ya. Insyaallah nanti Festival Dota Nusantara insyaallah akan saya wujud. Gini nih, berarti event-event sementara yang kemarin-kemarin ya, ya, itu di Garut banyak dan besar-besar ya. Besar. Ya termasuk yang PRI ini kan. Ya, betul. Pih, Api ini saya rasa ini orang entertain loh, Bra. Ya kan? Orang entertain, orang udah pada tahu semua Api ini orang ya pebisnis. Ya bisa dibilang menyantel Sultana Garut lah, Inohong. Nah, Pih. Tapi saya rasakan nih ya, di masyarakat. Kalau event di Garut itu besar-besar, tapi kenapa tidak continuity? Kenapa tidak terus gitu kan? Ya, ada apa di situ? Makanya kan sekarang ini kan diawali dengan program ini PHRI Garut dengan kan kita ada dua misi. Pertama misi kita optimis, yang kedua kolaborasi. Ya. Nah, ini event ini tanpa optimis, tanpa kolaborasi tidak akan terwujud. Okay. Karena event sebesar ini, pertama optimis apa? Pasar wisata ke depan masih prospek. Pasar wisata ke depan itu kita betul-betul akan bersaing ketat. Benar. Pasar wisata itu bukan main-main sekarang, itu peluangnya gede. Ya, ya. Kita semua para stakeholder pariwisata, baik hotel, restoran, semua, baik PRI harus punya optimis bahwa Garut itu optimis potensi pariwisatanya besar. Okay. Tapi keoptimis ini tidak akan berjalan kuat, karena kita akan bersaing dengan dunia luar, apalagi nanti kalau tol jadi ya, tol yang ke Sumedang. Oh, Cisangdawu. Itu kan nanti Sumedang itu akan pariwisata akan lebih banyak di sana. Yang akan lebih potensi, siapa tahu nanti itu langsung ke Sumedang atau ke Garut. Maka kita optimis, kita harus bersatu bersaudara bersama-sama kita bisa mewujudkan Garut. Makanya tadi berkolaborasi. Oke. Okay. Jadi event ini yang sebesar ini, yang biaya bukan kecil, ini biayanya biaya hampir 6 juta ini semua. Wow. Gede. Anggarannya 6 juta, domainnya aja udah 300 juta. Ini tanpa dana dari siapapun. Ini dana benar-benar swadaya, swakelola dari para pengusaha pesantren yang jadi Garut. Gila. Terus didukung oleh organisasi profesi, baik PPJI, baik semua. Saya mendukung semua. Itu subhanallah. Nah, saya dengan Jiden sepakat bahwa kita optimis, ini semangat juang kita kerja keras dengan semangat juang yang memang kita ini harus jadi event yang benar-benar berkesinambungan. Oke. Okay. Sustainable lah, harus jalan ya, terus. Betul. Termasuk kolaborasi. Kalau misalnya satu orang, dua orang yang selalu ke event ini tidak akan berjalan sustainable ataupun berkesinambungan. Ya, tapi kalau seandainya event ini untuk yang kedua ketiga nanti kita tetap optimis dan kolaborasi, saya yakin tiap tahun itu akan terjadi. Wis, amin beh. Karena kan event ini akan jadi project akan merupakan contoh yang akan memberikan motivasi untuk semua mau nggak bersatu bersaudara bersama PRI bisa menjalankan program ini yang sifatnya tadi rutin per tahun tadi. Tapi pemerintah juga harus hadir. Nah, makanya kalau bicara kolaborasi itu kan antar sumber daya unggul, sumber daya manusia yang unggul. Unggul itu kan di hotel-hotel banyak yang unggul kan, baik GM lah, manager lah, apalagi owner kan, itu unggul. Di restoran sama, ada manager, ada owner. Oh, benar. Itu kalau namanya SDM unggul tadi, di berkolaborasi kan di satu kegiatan, kita promosikan Garut sama-sama, apa sih yang nggak bisa? Betul. Punya karya. Salah satunya buktinya, 600 juta, saya dengan Jiden mengumpulkan uang itu cuma berapa lama? Cuma 3 minggu terkumpul. Itu karena dengan semangat kita, dengan optimis kita, dengan berkolaborasi kita, bahwa kita, ayo kita bersatu bersaudara bersama-sama, kita bisa bahwa ini bermanfaat untuk kegiatan masyarakat Garut khususnya, dan untuk bermanfaat untuk promosi. Ya. Promosi wisata keluar Garut. Apalagi saya mengundang Harley Davidson. Kalau namanya Harley Davidson udah datang, pasti viral nggak? Viral lah. Pasti besar lah. Kalau namanya kegiatan besar didukung oleh orang-orang besar, maka hebat nggak? Hebat. Makanya dengan kondisi sekarang optimis dan berkolaborasi dengan semua pihak tadi, ini akan besar. Benar. Tapi ini tetap harus konsisten tadi apa yang kata Popolan bahwa ini apakah setahun ini atau dua tahun atau kita harus sustainable, harus berkelanjutan. Betul. Harus berkelanjutan. Karena kalau ini kita tidak ada pemasaran, tidak ada promosi, tidak kegiatan tahunan kayak gini, mana bisa kita mau bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain, nanti kan dengan Sumedang, dengan Cirebon, dengan Indramayu, itu saingan nanti berat kita. Karena kan setelah ada akses tol, itu akan mengembangkan. Sekarang Sumedang kan udah ada beberapa potensi wisata kan, betul. Udah mulai sekarang pembangun wisata. Nah, kalau Garut diam, kalau Garut seolah tidak ada berkolaborasi, para pengusaha hotel, restoran bersatu bersaudara bersama-sama, kita mampu mempromosikan Garut, berat nanti Garut. Betul. Karena bagaimanapun Garut itu kan PAD-nya besar kan dari mana? Dari ya. Bahwa ini event ini bukan event kecil, event besar. Gila. Apalagi ini dalam rangka apa coba? Ulang tahun Garut yang ke-210. Oh,
ikutin juga aja gen nih. Iya, iya kan ini kado 10 kado terbaik buat Bupati Garut loh ini. Sebagai warga Garut ya, Pe. Kenang-kenangan yang bentuk apa apresiasi, yeah. Bentuk seolah-olah penghormatan untuk Pak Bupati Garut. Pak Bupati kan terakhir nih. Betul. Makanya itu. Banyak ke 210 Domang Guling, 210 Harley Davidson, 20 Camper Van, 210 CF semua. Bayangin. Itu yang terlibat panitia di sini berapa ribu orang coba? 1.500 orang, Bro. Ngeri kan? Biar penggedean hajat sih gede. Amin, amin. Mudah-mudahan diberi kelancaran, okay. Diberi kemudahan, dan didukung oleh semua. Dan saya alhamdulillah Pak Bupati udah mengundang stakeholder, okay. Stakeholder apa pemerintah untuk sama-sama kita support kegiatan ini. Nah, mudah-mudahan semua turun. Iya, bantu semua. Amin, amin. Terus Pi gini, Pi. Itu yang terlibat tadi bilang UMKM. Iya, UMKM. Terus semua yang terlibat. Semua. Ini saya rasa pada saat kita kena pandemi kemarin, ini cocoknya emang bener-bener betul, apa itu namanya? Mengangkat lagi. Ini kan selama 3 tahun kita kan selalu tiarap lah, dan mati semua, wah ngeri lah. Selama pandemi kita seolah-olah. Jadi berat, sebetulnya gini, bro, bahwa event ini dilaksanakan, ya konsep awalnya itu sebagai pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Oke. Okay. Kita waktu itu COVID gitu kan, kita juga pernah mencetak sejarah dengan berkibarnya bendera putih itu. Ya kan? Iya benar-benar ramai, rame, viral, nasional bahkan internasional. Ya. Nah, COVID sekarang sudah mulai mereda, walaupun masih ada, tapi sudah mulai tidak ada. Ya. Nah, bagaimana cara membangkitkannya? Nah, itu. Akhirnya PHR ini ya termasuk tadi penggeraknya ada Om Jiden, Om Jito, Om Benny, Om Teddy Gosom dan semua Om ini Sabda Alam, Sabda Alam bergabung Teddy bagaimana Gosom. Ini cara memulihkan ekonomi untuk sektor pariwisata. Makanya dibuat sebuah event yang sangat besar. Yaitu PHRI Wisata apa? Explore Wisata Garut. Wisata Garut. Nah, itu tujuannya pemulihan ekonomi. Ya. Akhirnya berkolaborasilah kita dengan semua stakeholder. Iya, iya, iya. Tadi ada ICA, ada BPJI, terus ada apalagi Pi budayawan juga, ada budayawan juga. Oh, banyak di KG. Makanya tadi Abi bilang 1.500 orang panitianya nih. Iya, gila. Dan ini ICA sendiri dilibatkan di apanya nih, Brad? Oke. Nah, karena ICA. Nah, ini bukan lakonnya ini pintas kan. Oke. Karena ini ada pemecahan rekor domba guling untuk Muri ya, 210 ekor. Makanya kami dari ICA Indonesia Chef Association itu kita bertugas sebagai eksekutor mulai dari penyembelihan, pengulitan, sampai nanti marinasi, kemudian nanti sampai pembakaran. Bayangkan 210 ekor, ini ide gila. Gila itu. 210 ekor yang sudah dipecahkan di Indonesia itu baru 110. Di mana itu? Di Jakarta. Di Jokowi. Pak Jokowi. Bukan, di Cibubur. Cibubur. Jadi itu 115 itu ketika ada event Piala Presiden, Bro. Seni ketangkasan domba. Dan hari ini ternyata Garut luar biasa. Luar biasa. Sebetulnya kalau dengan 120 saja udah pecah rekor. Tapi Garut dengan 210-nya. Ulang tahun Garut. Betul, selain ulang tahun Garut biar susah pecahnya. Enggak ada yang ngalahin lagi. Ya. Dan ICA 210 orang juga ya tim. 210 orang para chef dari hotel dan restoran se-Kabupaten Garut. Betul, yang akan membantu kita untuk menjadi eksekutor di sana. Jadi tadi mulai dari penyembelihan, kemudian pengulitan dan kemudian nanti pengolahannya dan bumbu-bumbu. Dan itu butuh skill yang khusus ya. Iya, iya betul. Dari ICA ada yang ngotongnya bisa, ngulitinnya bisa. Dan sudah penyembelih awal. Ini salah satunya Kang Jajang ini. Coba ya, lu bayangin deh. Pakar domba guling. Ngebakarnya berapa jam? Lu tanyain tuh. Bentar. Domba itu mini apa? Kebanyakan berapa meter tuh? 1,5 meter 1,5 meter 1,5 meter ekornya. Oke. Jadi kalau dikumpulin itu di kalau dibarisin pasti 210 meter ya. Bro. Hampir 300 meteran. Hampir 300 meter. Kalau kita ya, bikin antai kan. Dan itu tadi ide gilanya Ketua PHRI Garut itu Jiden sampai dengan alatnya pembakarannya itu seperti apa bikin. Nanti dibuat. Pembakarannya bikin khusus sendiri. Mana ada alat sepanjang itu kan bikin khusus Jiden. Gila. Bapak Ketua bikin. Makanya nanti saya sih menyarankan satu
untuk di Dodol Piknik, okay. Satu untuk di Ranca Bangun, oh. Itu untuk jadi museumnya. Oke. Okay. Ini kebetulan ini pertama memecahkan rekor. Oh, benar-benar. Ya. Gitu, yeah. Ini usulan kita gitu. Hmm. Oke, okay, Brad. Tapi gini ya, kenapa milih domba gitu? Kenapa nggak ayam gitu? Itu kan tadi kita udah selalu disebut bahwa di Garut ada apis yang udah lengkap sekali. Yeah. Sampai saya kehabisan kata-kata ini karena kan tadi ada dodol, kemudian ada burayot, nah ini salah satunya selain jeruk, domba Garut, domba itu Garut. Jadi okay. Orang mah yang disebut domba Garut kalau di Bandung nih itu nonaranya bak terbuka itu domba Garut, padahal domba Garut menjadi ikonnya ide anu okay. Sama kita akan diolah ini, kita ingin memecahkan rekor sebagai tadi kata Pak Jito bahwa kita ingin mempersembahkan untuk Bapak Bupati ya, ya, aduh, kado terbaik Pak Haji Rudi, aduh ini mah diwadahan ya. Di bagian. Tapi kayaknya Pak Bupati harus bangga dengan anak-anak Garut, PHRI. PHRI ini memang orang-orang unggulan. Ya, orang-orang yang SDM smart. Unggul, SDM unggul. SDM unggul. Dan memang ini inovasi yang buat apa Garut terangkat menjadi harkat derajat martabat. Keren banget. Akan viral. Benar. Tapi harapan saya sendiri dengan event ini apa nih? Dampak ke ICA-nya apa? Untuk ke ICA sendiri sebetulnya kami nggak ingin apa-apa ya untuk organisasi sih nggak ini. Justru kami ingin ini dampaknya itu ke masyarakat pariwisata Garut, agar perekonomian melalui pariwisata Garut meningkat lagi, kunjungan akan meningkat lagi. Kalau tadi Jinto ditanya sama Kang Bolan, kenapa nggak beri kesinambungan event-event di Garut? Mudah-mudahan ini sebagai trigger atau pemicu akan menjadi berkesinambungan. Nanti tahun depan ada 211 domba Garut. Tahun berikutnya 212 domba. Keren. Cuma tetap komitmen terhadap kolaborasinya itu. Ya. Tapi emang dinas mana aja nih yang terkait di situ? Ya sekarang dilibatkan sih. Dilibatkan siapa aja? Lingkungan hidup. PU. Pariwisata. Dinas pariwisata. Iya. Om Agus. Itu apa? Itu teh. Kesehatan. Kemarahan Damkar. Oke. Okay. Dinas kesehatan. Semua sama Kabupaten diinstruksikan dibantu. Bishum. Oh, iya. Jadi semua di semua. Apalagi Pak Kapolres dengan Pak Kasat Tartar mendukung 1000%. Wis. Ini Pak Kapolres ini memang aktif nih yang sekarang. Semua. Keren semua banget tuh ya. Langsung support Pak Kapolres. Pak semua turun. Dan kita juga hari ini mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Kapolres yang sangat luar biasa. Okay. Yang terbayang enggak Jalan Ibrahim Aji yang begitu panjang itu akan ditutup selama 3 hari oleh beliau. Yang Ibrahim Aji yang baru. Iya. Oh, emang tempatnya di situ. Tempatnya di situ. Oke, kenapa di situ? Kenapa tempat karena di situ? Jalan itu diproyeksikan akan menjadi jalan wisata. Oh. Dan event ini adalah sebuah momentum. Ya. Ketika kita mengadakan event besar di sana, jalan pariwisata ini akan bagus gitu ya, akan baik dan itu orang akan tertuju semua ke sana. Beh, dari Pemda sendiri apa sih supportnya? Ya sobat tadi, dukungan fasilitas atau sarana untuk dukungan infrastruktur dari mulai mungkin PJU kan, ya mungkin kebersihan, sampah kan, termasuk damkar, dinas kesehatan kan, ambulans, termasuk ya keamanan ya itu, termasuk ya promosi juga sih, Polres Garut ya, promosi apa? Dari badan promosi juga. Ya ada. Oh, dari badan promosi. Nah, Kominfo. Ini Diskominfo. Diskominfo. Oke. Ya itu mendukung semua alhamdulillah. Iya. Kemarin kan udah ada rapat koordinasi kan antar Pak Bupati dengan Ketua PRI dengan semua jajaran SKPD ya semua akan support. Ya. Tapi itu domba 210 dari siapa aja sih? Wah, banyak semua. Mendukung ada yang mendukung 10, 12, 15. Tapi sendiri berapa? Wah, saya banyak. Jangan disebutin. Jangan disebutin dong. Jangan disebutin kan orang. Jadi gini bro. Enggak boleh ria. Cukup Ica. Pokoknya gaspol dengan Jidan mah. Hari Pak Bupati ngasih enggak? Ngasih. Oh, berapa? Ngasih support. Dombanya banyak juga ya Pak Bupati kan? Iya, mudah-mudahan. Pak Dokter Helmi ngasih? Aduh, Den, pendidikan aja ya? Ini gak sih? Sepertinya belum ya. Pak dokter, ulah ele Pak dokter. Tenang, ayo Pak dokter, diantar Pak dokter. Pak dokter, siap. Pak dokter Helmi siap. Jadi begini, awalnya bahwa nanti kita kan domba guling yang 210 ini ini dibagikan kepada masyarakat, termasuk yatim piatu juga, Alfa juga, ya. Stunting juga gitu kan, stunting itu ada program dari pemerintah. Bagaimana untuk menambah gizi para
ibu hamil. Oke, benar, ini nyambung banget nih. Iya, betul. Dan balita ya. Iya. Jadi itu memang ngebantu untuk apa, program stunting kan? Yeah. Jadi apa? Itu berarti asupan berhubungan gigi. Dengan asupan gizi, yeah. Berhubungan dengan kepala dinas kesehatan. Kesehatan. Oke. Okay. Dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Dan kita butuh dari dinas kesehatan sebenarnya ambulan. Lu kebayang makan domba bisa darah tinggi, Bro. Termasuk ada program bakso juga. Baksosnya ada bakso karena kan nanti si domba itu sekian ada 200 anak yatim yang akan dibagi domba nguling, termasuk yang voucher belanja, jajanan, jajan untuk UMKM anak yatim. Nanti ada 210 anak yatim piatu. Oh. Dikasih voucher makan domba gratis, sama dikasih uang voucher jajan voucher. Jadi dia jajan makan cari tuh di apa namanya di besar-besar ini. Termasuk pelayanan untuk semua ini. Peran dari PBJI dari mulai apa aja konsumsi ya, terutama konsumsi PBJI luar biasa 1400 konsumsi semuanya di untuk panitia 1400 dus itu dari PBJI semua ketuanya Ibu Lilis. Oh yes, Bu Haji si Bu Haji mah sudah eksis satu kamarnya seberapa porsien domba oh ya berapa porsien seberapa porsien 30 × 210 berarti 6000 orang 6300 ya makanannya dari, orang datang ke situ makanannya lontong liwet nasi itu dari PPJ itu bangganya berat kadanya beten kosongkeun keren tanggal kosongkeun kita datang pesta domba guling domba guling. Jadi lu ajak nenek lu ibu lu pacar lu semua ajak sana. Patesan berat jadi ini lagi viral nih jadi di TikTok di mana-mana Garut event wah domba ternyata ini dan mungkin ini ada info nih ada menteri loh. Ya, siapa? Menteri Pariwisata. Iya, pasti datang termasuk ke Raja Sabta Oktohari. Termasuk ketua pusat, THRI pusat, Pak Haryani Sukamdhani itu hadir. Termasuk PM Jabar hadir, Pak Herman. Alhamdulillah yang support. Termasuk tokoh-tokoh pariwisata dan Jawa Barat hadir. Iya, iya. Pak Gubernur datang. Ya, Pak Gubernur belum ada ini laporan info. Cuman ya kalau ini mungkin datang. Iyalah event nasional dong. Insya Allah. Mudah-mudahan. Intinya saya dengan kegiatan ini saya ucapkan terima kasih para sponsor nih. Sponsor siapa aja? Sponsor pariwisata ya, baik hotel, restoran dan lain-lain. Itu sungguh besar dukungan dan supportnya. Juga itu ada Bank Jabar, Pertamina, termasuk Jarum Coklat. Dan ini kopi gajah. Nah, ini kopi gajah juga ikut support karena ada wayang kan. Berarti ini jangan lupa nanti udah makan daging kopi gajah. Makanya kan keseniannya berkaitan dengan seni budaya kayak Ega Robot itu kan. Okay. Musik kolosal etnik perkusi ya. Iya, termasuk wayang. Makanya ya cocok dengan Jarum Coklat. Satu lagi. Ada sponsor legend. Iya kan? Yaitu kecap. Oh iya benar. Aduh alhamdulillah lah. Itu jarang-jarang. Saya sebetulnya kemarin udah ada yang mau ngasih sponsor dari perusahaan multinasional kecap. Tapi yang udah punya brand lah, brand nasional. Saya ditolak. Saya memilih kecap lokal Garut. Yaitu kecap Cap Kunci. Lokal yang asli ya? Betul. Cap Kunci. Apa yang produkin ini tuh. Nah alhamdulillah. Itu mensupport berapa ribu botol? 400 botol. 500 botol kemarin ini. Dia support 500 botol. Alhamdulillah. Itu kecap kunci. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu kecapnya berapa itu? Apa? 400 sampai 500 botol. Kemudian juga beliau memberikan juga apron. Oh iya. Untuk pelindung biar enggak udah motong-motong. Jadi jangan kalah dengan produk nasional. Produk lokal juga harus bersaing. Jadi artinya gini, pengolahan domba itu diolah oleh produk-produk lokal asli Garut. Salah satunya adalah kecap kunci. Siapa yang punyanya Pi? Terima kasih itu kita sudah berhasil. Ya, Apung. Thank you. Apung. Makasih, Bos. Bro Apung, keren. Ya, keren banget. Kecap Tintin. Jarang-jarang Bro Apung itu sponsor. Sekarang gaspol. Lihatnya api. Soalnya mau go nasional dan go internasional. Nah, ini mudah-mudahan lah go nasional. Oke. Itu harapan Ica tadi ya. Iya. Harapan besar api apa? Sini harapan besar ya ini harapan besar tadi mudah-mudahan si event ini meskipun yang bunga tetap berlanjut tiap tahun selain karena eventnya apa dampaknya apa api harapan besarnya terhadap dampak dari event ini nih ya dampak ini ya tadi promosi kesehatan mau Garut ya tetap eksis tetap terviralkan tetap tersebar tetap tersiar terkabar bahwa Garut tetap punya kegiatan-kegiatan yang spektakuler yang minimal kan orang akan ingat Garut gitu aja
Iya, iya. Berharap itu aja. Jadi promosi Garut aja. Oke. Okay. Ingat Garut? Ya, ingat Dodo. Ingat Dodo. Dodo Piknik. Bener. Lu sebagai humas nih, ya kan? Yo, di PRI. Okay. Dengan kepemimpinan Om Jiden. Nah, Om Jiden nih. Ini pengen kenal nih. Dengan kepemimpinan Om Jiden nih. Jadi event ini gua tuh ada mengikuti hari-hari ini tuh gue banyak di beberapa berbagai macam organisasi, mm-hmm. Mm-hmm. Termasuk salah satunya gue juga adalah ketua 2 HPDKI Jawa Barat, mm-hmm. Dan HPDKI juga mensupport kegiatan ini, okay. Karena ketua DPP gue Yudi Guntara juga ikut andil, oh, iya. Ikut gaspol, gaspol di sini, gaspol Yudi Guntara, berimbas terhadap domba Garut. Mm. Kalau berbicara domba Garut berarti berbicara HPDKI kan, okay. Gitu organisasinya. Iya, iya, iya. Kepemimpinan Om Jiden ini. Wah edan eh, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi bro. Nah, kita nih harus diakuin sama teman-teman. Semenjak kepemimpinan Om Jiden ini, hari ini memang luar biasa bro. Aktivitasnya sungguh banyak banget. Aktivitas sosial, ya terutama di sosial. Ya. Aktivitas membangkitkan pariwisata Garut. Dan hari ini di masa berakhirnya beliau, nanti di tahun 2024 membuat sebuah event yang sangat luar biasa. Okay. Nah untuk idealisnya. Idealis yang sangat terukur, okay, bener, gitu kan? Artinya selagi bisa kusorangan gitu, yeah, kan, dengan kekuatan kita, ayo jalan, gitu. Makanya tadi ketika pertanyaan dirimu ke Api, pemerintah ngebantu nggak nih? Ngebantu, gitu, okay. Kan? Tapi tetap kita yang berjalan dengan kekuatan PHRI, restoran dan hotel, kolaborasi. Makanya event ini terlaksana. Iya. Yeah. Jadi kita mohon nih doanya dari seluruh masyarakat Garut, iya. Karena apapun yang dilakukan oleh kami PHRI yang diketuai oleh Pak Jiden tidak memiliki unsur apa-apa, pesan beliau. Oke. Tidak ada politik, tidak ada apa namanya kepentingan pribadi, tapi adalah kepentingan kebersamaan dan ini diperuntukkan untuk masyarakat Garut, terutama masyarakat pariwisata Kabupaten Garut. Oke. Pak Agis, brotherku, ingat ya. Nih Pak Agis kan udah jadi kepala dinas pariwisata. Iya, iya. Beliau dia keren, dia keren, support setiap kita rapat-rapat ya. Hadir. Dari 5 bulan yang lalu. Termasuk kelaran iya, budaya sama Pak Agis. Nah, kelaran budaya juga dia luar biasa akan menyumbang kelaran budaya apa. Love you Pak Agis. Gitu. Mantap. Nah, ini mumpung lagi podcast, ajakin yeah. Dong tanggal 6, tanggal 7 buat masyarakat. Oke. Okay. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Garut, ayo, jangan ayo, lupa ayo, tanggal 6 dan 7 Mei datang ke Jalan Wisata Ibrahim Haji. Okay. Kita akan melihat sajian spektakuler, kolaborasi seluruh lapisan stakeholder, gitu kan? Kalau disebutin satu-satu panjang. Makanya jangan lupa 6 dan 7 datang ke sana. Kalau nggak datang, wah, kalian rugi, rugi. Sep, sambungin. Oke, okay, jadi tanggal 6 dan 7 kita akan ada domba guling terbanyak. Wow. Ya, 210 ekor untuk domba guling. Untuk 6.300 porsi. Orang lain domba itu diadukan, kita di pasar. Pih, terakhir apa tuh buat teman-teman? Pokoknya tanggal 6, 7 Mei, ayo kita bersatu, bersaudara, bersama-sama, bermanfaat untuk pariwisata Garut. Terakhir dari gua, jangan lupa ke Garut. Kalau lupa ke Garut, ingat aja yang warnanya ini nih. Apa itu? Ingat Garut. Ingat Dodo. Piknik. Oke. Coklat. Sebentar. Kita closing dulu. Udah itu ngerokok. Oh, iya. Dadarku, jangan lupa. Ikuti episode berikutnya bareng obrolan, ngobrol bareng Bolan di channel Bolan Entertainment. Kita harus bye-bye dulu, ini enggak kuat pengen ngerokok. Okay. Ngerokok apa? Ngerokok apa lu sebutin dong? Jangan coklat. Wih, kopinya. Kopi gajah. Oke, siap. Kita bye-bye 3 bye. 2 1. Morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.